Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Paris Channel dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Mimin yang setiap harinya selalu memberikan info terbaru, terupdate untuk kalian semua penggemar Arya Saloka dan Amanda Manopo. Nah guys, kita ketahui ya guys, Mas Arya Saloka dan Mbak Amanda Manopo adalah bintang utama ya guys di sinetron Ikatan Cinta. Nah guys, Mimin ada kabar katanya nih di Ikatan Cinta nanti malam ya guys akan ada sosok artis pendatang baru guys yang bernama Evelina Winatama guys. Nah sosok Evelina Winatama ramai diperbincangkan para penggemar Ikatan Cinta belakangan ini guys. Tak sedikit penggemar menduga Evelina Winatama nantinya akan berperan sebagai tokoh antagonis. Beredar kabar nih guys, Mimin akan ceritakan sedikit ya guys, sepenggal cerita dari Ikatan Cinta ya guys. Jadi beredar kabar Evelina Winatama akan berperan sebagai Catherine adik Erlangga. Seperti diketahui selama 8 bulan tayang selalu ada tokoh yang timbul dan tenggelam di sinetron Ikatan Cinta ya guys. Hal itu sontak memunculkan berbagai spekulasi dari para penggemar. Sebelumnya muncul sosok Astri atau Soraya Van Creonot saat Reina Arika Farika Sakila masih di panti asuhan Mutiara Bunda. Selain itu ada juga sosok Lim ya guys atau Fabira Maurich yang berperan sebagai wanita tunarungu. Lalu kabarnya sosok yang sempat menghilang kini akan muncul lagi. Sosok tersebut adalah Catherine, adik Erlangga. Apakah Catherine nantinya akan menjadi ancaman bagi Al dan Andin? Nah sosoknya masih misterius. Meski namanya sempat ada sewaktu Erlangga muncul pertama kali Desember 2020 lalu ya guys, nama Catherine sempat masuk ke dalam jalinan cerita setelah dikabarkan mengalami kecelakaan hingga kehilangan banyak darah. Erlangga mulanya amat mendendami Aldebaran atau Arya Saloka setelah memenjarakannya akibat tabrak lari dengan Roy atau Vicky Alman. Namun kesumat berubah 180 derajat setelah tahu Aldebaran menolong Catherine yang saat itu memerlukan 3 kantung darah. Aldebaran melakukan itu guna menebus kesalahannya pernah menjebloskan Erlangga ke penjara demi melindungi Roy. Kini tanda-tanda kemunculan karakter lama itu akan ada lagi ya guys. Jika melihat komentar penggemar di media sosial, Bahkan banyak yang menduga akan ada satu watak antagonis lagi selain Elsa atau Glensa Cisara yang antagonis secara sebab akibat ya guys. Disebut sebab akibat karena Elsa salah dididik Sarah ya guys, atau Natasha Dewanti, serta dipermainkan hatinya oleh Nino atau Evan Sanders pada episode awal. Terlihat dari pesannya yang dikirimkan dengan nada tidak sopan. Malahan nama pemenang audisi casting online Evelina Winatama digadang-gadang jadi adik Erlangga. Petunjuk itu ditimbulkan sewaktu ada pesan masuk ke ponsel Erlangga yang pergi ke kamar kecil. Saat itu Erlangga dan Michelle tengah mencari venue untuk resepsi pernikahan mereka. Michelle tanpa setahu Erlangga membaca pesan dari Catherine yang isinya minta transfer 30 juta rupiah karena keperluan mendadak ya guys. Beberapa tautan komentar warganet dapat dibaca dengan mengklik nama pengguna yang tertera ya guys. Nah kita lihat nih guys dari Amanda Manopo ya guys, langsung dari Mbak Amanda Manopo nih guys, katanya seperti ini nih. Malam ini Evelina perdana muncul di Ikatan Cinta hanya di RCTI katanya gitu ya, dengan menunjukkan waktu tayangnya ya guys yaitu 19.30. Nah sontak saja guys dari Evelina Winata ini ya guys, maaf ya guys Mimin tadi salah, yaitu dari Evelina Winata ya guys, bukan Mbak Amanda Manopo. Nah dari Mbak Evelina ini langsung ya guys di komen nih ya guys, atau di
sih bukan oleh komentar para fans nih guys. Nih dari Arya Saloka, Ken White katanya gitu ya, nggak sabar pengen tahu peran apa yang dimainkan katanya gitu ya. Jangan sampai jadi perusak rumah tangga Andin, Al. Jangan sampai merebut Al dari Andin, antagonis Elsa aja lama belum kelar-kelar katanya. Mau jadi Catherine, mau jadi Olivia, yang penting jangan jadi perusak rumah tangga Andin, Al. Kata Ciri dari Cherry katanya gitu ya guys. Nah dari Mustika katanya gini, kebanyakan pemain baru malah enggak asik katanya gitu ya guys. Nah dari Santo, missnya Reina yang baru itulah katanya, kalau adiknya Angga belum ada kabar beritanya gitu ya guys. Nah dari Vina, semoga bukan orang ketiga ya katanya gitu ya guys. Dari Fatri, sebagai gurunya Reina terus tar pacaran sama Nino katanya gitu ya guys. Dan jadi teman Elsa, kasihan Elsa sendiri katanya gitu ya. Dari Ria ya, moga-moga gitu katanya ya, temennya Elsa gitu ya. Jangan jadi perusak rumah tangganya Mas Al dan Andin. Aduh duh, para penggemar takut banget ya guys kalau pendatang baru ini Mbak Evelina akan merusak hubungan Mbak Andin dan Mas Arya. Aduh gak sabar lagi ya guys, ingin menonton ya nanti malam ya guys, kedatangan artis baru nih. Dari Ellen, kayaknya Olivia guru sekolah Reina, temannya Miss Erina kakak katanya gitu ya kakak katanya gitu ya guys. Dari Yanti, mungkin jadi guru barunya Kiddy Host katanya gitu ya. Ada mereka-mereka begitu ya guys. Nah kita nggak tahu pasti ini akan jadi siapa nih pendatang baru ini ya guys. Nah itu ya guys, kemungkinan jadi missnya Reina gitu ya guys, guru Reina yang baru katanya gitu ya guys. Ya kita lihat aja ya guys, mulai timbul pemain baru katanya sambil memberikan emot. Wah pokoknya tidak suka gitu ya guys. Dari Anipen, mulai timbul pemain baru katanya sambil bengong gitu ya guys. Dari Lenny, peran sebagai bu gurunya Reina nemenin Miss Erina katanya gitu ya. Nah ini baru kita tebak-tebakan aja ya guys. Dari Eniro katanya mungkin yang mau jadi Olivia atau adiknya Angga katanya gitu ya. Adiknya Angga, pemeran Olivia gurunya Reina katanya gitu ya. Takut aku kalau perannya godain Mas Al katanya gitu ya guys. Dari Atunaja, aduh duh takut ya. Nah dari Sri Sundari, Catherine lah katanya gitu, adeknya Angga katanya Olivia sebagai guru di sekolahnya Reina. Aduh tuh banyak yang begitu ya guys. Nah banyak yang menebak-nebak. Nah hanya Mbak Evelina dan timnya ya guys yang tahu ya guys, kira-kira ini perannya apa ya guys Mbak Evelina. Kita tunggu saja ya Catherine atau Olivia nih. Nah Mimin akhiri dulu ya guys, kita tonton malam ini Ikatan Cinta. Jangan lupa ya guys, Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.